Subhanahu wa taala. Alhamdulillah hari ini kita mau bersilaturahmi. Video ziarah PC lah yang di daerah Bimbing. Ziarah Desa Tanjung. Sekarang kita sedang lagi sarapan dulu ya. Sarapan buat rekan-rekan ya. Nah, perjalanan masih 30 menit lagi ya. 30 menit. Lebih kurang. Nanti setelah sampai Bekasi, nanti kita bisa menghadirkan karena ada beberapa makam yang mungkin bisa kita kunjungi nantinya ya. Sampai di situ. Ya, baiklah. Sekarang kita akan jalan untuk silaturahmi ke sebuah makam di daerah Bimbing ya. Nanti perjalanan kita 30 menit lagi. Terima kasih. Baiklah sahabat di Minsegoib, kita udah sampai di kampung halaman. Ini tempat tanah kelahiran saya ya. Jadi sudah lama tidak pulang. Kita silaturahmi dulu pulang ke kampung halaman. Nanti setelah ini kita mau silaturahmi ziarah ke makam ya. Ke makam Eyang Goib ya. Dan tetap di Mensi Goib. Ya, sahabat di Mensi Goib, kita sudah sampai di kampung halaman ya, di tanah kelahiran ya. Kita silaturahmi dulu. Assalamualaikum. Ini tadi kam turun. Iya. Setelah ini kita baru ke taman. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sekarang sudah sampai di Keramat di daerah Simpang Tanjung, Kabupaten Bimbing. Di sini tempat upadarah ya, kelahiran ya. Kelahiran, jadi sinilah tempat apa ya, makam keramat yang saya di sini. Karena itu depan kita ya, itu keramat beliau, istirahatan beliau. Dan nama beliau pun yang sedikit Syekh Abdul Ghafur Aulia Mangku Alam ya. Jadi sinilah tempat makam keramat tersebut. Saya juga udah lama tidak berkunjung ke sini, dan sahabat ya, sudah menyempatkan diri untuk bersilaturahim. Nah, inilah tempat ini. Ya. Ini gerbang udah sampai di depan gerbang keramat dari Eyang, ataupun di kalau di kampung saya biasa dengan nama
Puyang, karena Puyang itu di zaman waktu dahulu Dah Pun Yang, yang berarti diambil dari Puyang, itu para leluhur sepuh sama dengan Eyang. Ini gerbang, kita mau masuk ke dalam ya. Baiklah sahabat di Mesir Goib, kita sudah selesai, kita bersilaturahmi ke makam keramat Puyang Redinding, namanya Sangsi atau yang lebih nama asli beliau Syekh Abdul Ghafur Aulia Mangkualam. Selesai, sekarang kita mau pulang lagi, kita menuju ke Palembang. Mudah-mudahan di perjalanan kita sampai di tujuan dengan selamat. Amin. Tidak kurang suatu apapun. Terima kasih atas doanya pada sahabat Dimensi Goib dan teman-teman semuanya. Kita menuju Palembang. Kita langkah dengan awal langkah bismillah. Insya Allah segala perjalanan kita diberi kemudahan dan kelancaran. Itulah, kita cukupkan sampai di sini karena kita mau pulang ya. Kami tim di Mesir Goib mengucapkan ribuan terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.